budak nakal JDT, Leandro Velasquez sudah kembali. Pemain tengah sensasi Johor Darul Takzim, Leandro Velasquez dikhabarkan sudah pulih lebih awal dari yang dijangkakan selepas menjalani rawatan intensif di pusat rawatan JDT. Pemain itu yang sebelum ini dilaporkan mengalami kecederaan dengan kesan koyak di bawah lutut. Ketiadaan pemain kelahiran Argentina itu dalam kesebelasan utama sedikit sebanyak merencatkan persembahan skuad Harimau Selatan dan ia turut diakui oleh pengendalinya, Esteban Solari. Namun, kelibat Leandro yang sudah mula turun menjalani latihan penuh di Padang baru-baru ini nyata mengundang reaksi positif dalam kalangan penyokong. Leandro Velasquez sememangnya memiliki kepakaran dalam mengambil sepakan percuma dengan rekod sebelum ini menyaksikan pemain itu kerap menyumbang gol menerusi sepakan tersebut. Bijak dalam membuat hantaran dan lorongan ke rakan sepasukan, kebijaksanaan pemain itu dalam merancang pergerakan tengah sentiasa membuahkan hasil menerusi tempo permainan laju yang diterapkan. Selain berkebolehan tinggi menjaringkan gol dan mempunyai skill individu menarik, Leandro juga sering terpalit dengan isu hangat ketika membuat provokasi dan serangan mental ke arah pasukan lawan. Maka tidak hairanlah mengapa kelibat pemain itu semakin dirindui oleh penyokong dengan panggilan Budak Nakal yang diberi cukup melambangkan karakter serta kebolehan dimiliki di atas padang. Pertemuan menentang Selangor di Stadium MBPJ pada malam ini pastinya bakal menjadi tumpuan ramai dengan Leandro dijangka kembali membuat penampilan dalam kesebelasan utama pasukan sekaligus mengutip 3 mata penuh dalam perlawanan tersebut. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.